Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review TrueSense humidifier, ya, air purifier. Jadi TrueSense air purifier ini bagusnya ini dia 360 derajat dan dilengkapi dengan ultraviolet, ya. Jadi ini air purifier ini teknologi baru. Kita akan lihat apa kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan air purifier yang lain. Dan yang paling penting harganya itu sekitar 2 jutaan. Filternya itu sekitar berapa ya? Sebentar ya, cek dulu ya. Harganya ini 2.050.000 dan filternya itu harganya sekitar 500 ribuan refillnya, ya. Jadi kapan harus diganti? Ntar dia akan ada petunjuknya, ya. Lampunya akan nyala. Kita bisa reset dia sampai 3 kali, setelah itu kita harus ganti cartridge-nya dia, ya. Kalau dia kapan dia kotor, maka ntar akan muncul lampu filternya. Gimana cara lihatnya? Ntar kita akan lihat lebih detail lagi. Oke, jadi ini dusnya TrueSense Air Purifier. Dia menggunakan filter DuPont, ya. Jadi 360 derajat filtration dan ditambah ultraviolet, ya. Di sini dia buat small room, ya. Small room ini dia bisa dipakai sampai 23 meter square meter, ya. Terus ini tipenya set 1000, oke. Ini dia menangkan Red Dot Award 2019, ya, dia pemenangnya karena bentuk desainnya sangat bagus, ya. Jadi jika Anda mencari air purifier yang kecil yang untuk ruangan 23 meter, inilah dia, ya. Jadi ini dia cara kerjanya, ya. Jadi dia membersihkan udara, dia saring dari sini masuk ke dalam sini, terus ini di sini ada ultraviolet nih, ya. Itu udaranya dibuang keluar dari sini, ya. Jadi dia bisa menghisap kelilingnya itu 360 derajat, ya. 360 derajat. Dia ini sistemnya, pengontrolnya itu dia ada menggunakan touch control dan ada 3 variasi fan speed. Dia menggunakan UV HEPA carbon, ya. Jadi filter change indication akan muncul pada displaynya, ya. Terus gampang dibawa-bawa karena gampang, ada handle-nya di sini, ya. Untuk di bagian belakangnya ini dia hanya speknya seperti ini, ya. Oke, sekarang kita akan buka, kita akan lihat isinya seperti apa, ya. Oke. Kita akan buka TrueSense-nya ini pertama-tama dia dapatnya kartu garansi, satu buah kartu garansi, ya. Garansinya 2 tahun, oke. Garansinya 2 tahun. Ini dia dari Amerika, ya. Assembly-nya nggak tahu assembly mana nih. Ini kalau kita beli langsung dia muncul, kartu garansinya seperti ini, ada nama pembelinya dan lain-lain sebagainya, ya. Oke, jika ada masalah tinggal kita komplain. Dan ini ada apa ini? Ini dia semacam operating manual, ya, cara pemakaiannya sama ini. Ternyata bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Ini dia, ya. Dia bentuknya seperti ini. Nanti kita akan tes. Di sini dia ada perhatian.
Lepaskan plastik pembungkus elemen filter sebelum unit air purifier dihidupkan. Oke. Okay. Oke, okay. Sekarang kita akan masuk cara buka filternya atau cara mengganti filternya ya. Sebelum kita operasikan ini, jadi semuanya udara yang dari sini dihisap ke dalam, di filter. Di tengah-tengahnya itu ada UV-nya. UV-nya itu yang mensterilkan kuman-kuman atau bakteri, dia akan bunuh di sana ya. Oke, kita akan buka. Caranya sangat mudah, tinggal turunkan aja. Di sini dia ada bautnya, tinggal putar. Ini dia ya. Ini dia. Filternya juga nggak gede-gede banget ya. Jadi sesuai dengan ukuran ruangan 23 meter. Jadi di sini dia menggunakan filter DuPont, di bagian luarnya ini dia menggunakan karbonnya. Jadi fungsi karbon ini untuk membersihkan bau-bau. Ya, bau semuanya di sini dilapisi, dibersihkan dulu baunya. Setelah itu filternya disaring di sini, ya. Sampai 95%. Di sini ada mereknya DuPont ya. DuPont ini spesialis buat filter. Jadi ini pasangnya boleh terbalik nggak masalah ya, boleh terbalik nggak masalah. Di dalam sininya ada lampunya, itu lampu UV-nya. Oke, jadi cara pasangnya sangat mudah, tinggal masukkan aja, simple banget dan sangat user friendly ya. Caranya di sini sangat mudah. Selesai. Jadi filter ini sudah siap untuk digunakan ya. Untuk colokan listriknya itu dia menggunakan plug-nya ini ya, plug. Ini standar ya, standar plug. Oke, kita akan coba seperti apa fungsinya dari air purifier ini. Jadi zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman COVID ini, ruangan kita sangat perlu ini ya, air purifier. Jadi dia untuk membersihkan debu-debu, bakteri-bakteri yang berterbangan dalam ruangan kita ini, ya. Dan fungsinya dia ini bukan sebagai penyaring aja, dia dapat mematikan juga virus dan bakteri. Karena dia menggunakan lampu UVB. Ya. Oke, kita akan coba colok dan kita akan lihat seperti apa hasilnya ya. Oke. Oke, ini barangnya seperti ini. Di sini dia ada pada itu juga ya. Important ya. Kalau filternya remove the filter bag and fill of this label before use ya. Jadi masukkan labelnya. Di sini ada Pure Technique Technology, di sini buat angkatnya dia ya. Di sini dia ada tombol-tombolnya, dia ada fan-nya. Ini 2, ini 3, turbo. Jadi dia isapin dari sini ya, ini. Dari sini buang ke atas ya. Di sini untuk lampu UV-nya kita bisa matiin dia atau nyalakan lampu UV-nya. Di sini ada kodenya. Di sini akan ntar akan nyala lampunya kalau kapan harus diganti. Kapan harus diganti filternya ya. Oke. Okay. Dia akan cek secara otomatis. Di sini dia enggak nyala nih. Kalau yang 2000 itu nyala ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya, yang 1000 sama yang 2000. Ini 2. Ini dia lebih simple ya. Jadi sebaiknya taruhnya agak luar dikit, jadi dia bisa menghisap semuanya dari sini. 360 derajat. Dan dia buang di sini ya. Dia buang di sini semuanya udaranya. Oke.
Oke okay guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai lampu Pure Direct Technology air purifier. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar air purifier ini, oke? Okay? Okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys.